Bapak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Lampung, Bapak Kepala Kantor Bea dan Cukai beserta jajaran, Sohibul Fadilah, Fadilah Hussein, guru kita bersama Syekh Abdul Arab Sanjaya, Abdullah Sadar Fakoh, Matahamah Kutu Yahudi, Bapak Bosnya Adil Bini Wasuduki, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah waktu subuh, insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi surah di sadri, mudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul qabdatan lisan. Kata wahlul, ha lam lam, itulah asal muasal kata halal. Halal, halal, wahlul, muqaddatan, lepaskanlah ikatan. Kalau ada sesuatu yang bersimpul mati, sulit, jelimet, ribet, payah, mengganjal di pikiran, kalau kita mau dilepas, wahlul. Kalau ada orang yang bicaranya tak lancar, payah, supaya dia lancar, wahlul. Itulah asal kata halal. Makanya makanan yang halal itu, kalau kita makan, kita makannya plong, lepas, tak ada rasa mengganjal. Tapi kalau ragu kita, pas kita tengok di mangkuk, hitam, macam sekelawar. Mengganjal di dalam pikiran. Itulah asal muasal kata halal. Dan nanti kita ditanya anak-anak kita, ya, ini adalah halal ini. Ya, apa yang arti halal ini? Entah di zaman Nabi Muhammad dan juga halal. Sebabnya kan ini. Banyak orang tanya itu haram. Jadi itu tanya lagi, ya haram itu apa artinya? Nah, ini kan ini suatu ini. Haram diambil dari kata hormatun. Sudah jadi bahasa Indonesia. Hormatun, yang terhormat. Yang terhormat buat pagi, yang terhormat buat guru, yang terhormat al-masjidil haram, masjid yang terhormat, tanah haram, tanah yang terhormat, bulan haram, bulan yang terhormat, dimuliakan, diagungkan, dimuliakan, masjidil haram, masjid terhormat, tanah haram, tanah terhormat, bulan haram, bulan terhormat, tua haram, zina haram, zina terhormat. Kalau dilakukan menghilangkan kehormatan. Ada seorang tokoh masyarakat dimuliakan, diagungkan, dicium tangannya, dihormati orang. Begitu besok ketahuan pakai sabu, hilang kehormatan, hilang martabat. Bukan cuma martabat, tidak martabat pun ya. Kira-kira dah jelas arti halal haram. Halal pun lepas tadi kan. Haram menghilangkan kehormatan. Ini dulu pokok masalah yang mau dijelaskan. Karena judul kajian kita subuh ini halal lifestyle. Hei, halal bisa saya jelaskan, tapi lifestyle ini ada apa ya sih? Orang kan sambil belajar, sambil jelaskan lifestyle. Life artinya hidup, style artinya gaya. Lifestyle gaya hidup. Halal lifestyle bagaimana gaya hidup orang itu berdasarkan pada halal. Jadi halal tidak hanya pada makanan, tapi pada gaya hidup, ipolexos pun ankam. Dari mulai ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, makanan, pakaian, pandangan, hotel, tempat tinggal, semuanya mesti halal. Apa pesan gimana nih bang? Kata suami, kata istri bapak, waktu bapak pergi di luar kota. Abang sedang di mana bang? Sedang di hotel. Hotel mana? Hotel Aral. Tenang hati ya. Abang sedang di mana? Di Jakarta. Di mana abang tinggal? Apa hotel dulu yang ditutup dulu? Hotel tinggi ini ya. Abang sedang di mana? Aku sedang di Alexis, rumah darah tinggi. Mati dia kota. Artinya apa? Plong pikiran dia kalau di tempat halal. Abang tahu di mana? Di Tanjung Balai Karimun, di hotel halal. Iya, tenang. Lama-lama pikir dia, ah gak tau tuh halal di Tanjung Balai Karimun. Insya Allah, amin. Amin. Nah,
seorang pramugari Thai Airlines. Thai bumi Thai, land tanah, Thailand tanah Thai. Orang kita tidak menyebutnya Thai, tapi menyebutnya siap. Makanya ada, kalau ada ikan yang agak seram disebut ikan siap. Kalau ayam yang suka belajar disebut ayam siap. Kapal kalau dipakai untuk berperang disebut kapal siap. Karena negeri siap ini bawaannya mau pulang dulu. Thai boxing ya, sudah siap. Orang Barat tidak menyebutnya siap saya. Sama juga nama saya di Arab disebut somat. Kalau di Barat somat. Buat mereka
rumah yang makan orang kita, yang nanam mereka. Cerdas, bahasa kampungnya think smart, berpikir cerdas. Jadi cerita masalah halal ini cerita orang Islam bukan Islam. Orang Islam yang makan, orang tak Islam pun perlu. Kenapa? Karena terkait dengan business. Tanya is money. Waktu adalah duit. Tapi kan karena panitia mancing Inggris-Inggris itu lagi bisnis-bisnis. Lalu menurut banyak makan kokok lancar bahasa Inggris. Sekarang Allah Ta'ala menunjukkan dunia lagi canggih, maka kehebatan Islam cepat sekali datangnya. Di antara penyebab banyaknya kuman penyakit adalah makanan itu makanan haram. Di antara makanan yang haram itu sifatnya bagaimana? Tidak disembelih. Rupanya kuman bakteri itu banyak di darah. Kuman bakteri virus banyak di darah. Orang Islam tidak makan darah. Ada orang Islam yang makan darah? Ada, kita darah. Disembelihlah. Bismillah, Allahu Akbar. Habis darah binatang itu tumpah mati, maka dipotong-potong dagingnya tak ada. Terus, lalu kemudian setelah itu dicuci basuh. Cuci sampai putih karena darah haram. Uriman alaikum wal maikatu haram makan bangkai. Wadadu haram makan darah. Walakul khinzir haram makan pada teba pada tawadi. Dipotong darahnya keluar. Dicuci basuh bersih darahnya hilang. Dulu ingat saya mendiang rumah saya itu mengajarkan kami di belakang tidak ada perempuan, saya anak utama laki-laki, adik saya laki-laki, jadi tidak ada pembantu. Jadi kami lagi ada yang mencuci, cukup cuci kan dulu ayah, cuci kalau cuci ayah dua kali, kalau cuci kaki mah empat kali, kenapa empat? Karena kaki ini kakinya empat, ayahnya kakinya dua, lama susu cuci. Apa hubungan kaki? Menurut tanda takut ya. Sekarang baru saya paham setelah belajar agama Islam. Ayah itu cucinya tak terlalu banyak, karena dagingnya putih, darahnya tak banyak. Daging kambing, daging sapi dicuci banyak. Cuci pertama merah, itu luaran merah. Cuci lagi, masih tanpa agak merah keruh. Cuci lagi, cuci bening bersih. Sudah kenapa darahnya? Barulah dimasak. Masaknya 100%. Masak, matang, baru dimakan. Makan itu begitu apa? Allah memberikan nanti marah tanah wajin azab Allah. Ya, ini. Beda sama makan orang kafir. Jangan sebut kafir buat-buat kosong. Hidupnya di padang rumput macam pantai, maka supaya dia mudah dipotong itu ditembak keringnya pakai stunning, tapi skalanya 7 bodoh, otak kecilnya tembak bodoh. Ibu-ibu di bawah kalau lagi ini ya tembak lagi ini jadi kebangsaan dipotong tembak keringnya sudah ditembak itu bodoh.
kilo kok sapi, mekor sapi kilo. Sapi itu halal pak. Sapi itu halal. Tapi karena sudah tak dipotong, tak dipasuk, tak dimasak, menurut ajaran Islam berubah dia jadi haram. Sedangkan yang halal aja bisa jadi haram, apalagi yang haram. Apa yang terjadi setelah datang virus corona? Apa terjadi? Rumah makan Islamic Food di Singapura antrian panjang. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Singapura yang non-Muslim yang tak Islam lebih percaya kepada makanan orang Islam. Bicara makanan bukan bicara tentang masalah Islam saja. Insya Allah kalau view di Indonesia didengar oleh mereka, insya Allah banyak yang bisa datang. Pasti tengoknya berjalan dengan bersolat kata dia ni. Sebab dia kalau terlalu termakan isu, kata dia tidak makan isu. Ini makan kebawaan. Lalu cerita tentang makan. Jadi kasih waktu 45 minit. Tadi saya mulai jam 6 kurang 20. Berarti saya harus selesai jam 6:25. Kalau dari itu kita masih banyak yang jual lagi. Bisa seperti ini. Lalu saya kasih satu contoh makanan. Uriman alaikum wa maikatu tak boleh makan bangkai. Wadah udara walah mulai izin dari babi. Kenapa babi tak boleh? Kalau memang babi tak boleh, kenapa diciptakan Allah SWT? Ini orang yang ngomong gini, otaknya susah. Kata dia semua yang diciptakan Allah ini baik. Sama macam guru di sekolah. Siapakah presiden Amerika? A. Hashimoto. B. Abdul Somad. C. Obama. D. Jawaban yang benar satu atau tiga? Satu. Yang salah berapa? Tiga. Kenapa dikasihnya ada salah ada benar? Untuk ngetes murid supaya tahu mana yang pandai, mana yang bohong. Itu gunanya. Begitu juga Allah kasih. Ini halal, ini tak halal. Kira-kira kalau ditengok mana yang banyak, yang halal apa yang tak halal? Anak kambing berapa paling banyak? Dua. Anak babi? 13. Makanya angka 13 semua spesial. Kenapa angka 13 semua spesial? Anak babi 13, putih susunya 12. Yang ketiga belas itu tak tahu mau menuju ke mana. Makanya manusia. Sekali lagi, keluar 13. Anak kafir 2. Makanya orang tua kan kalau dibuka kepala anaknya tengok, ah ini ada 2. Ah cocok kok ada kafir. Beruntunglah orang yang memilih yang hak.
Masya Allah, manis-manis buah. Begitu kalau ngasih air minum ke Ustaz, dan manis lagi, nanti Ustaz itu tak sampai punya panjang, karena dia kaya sekaligus. Tapi ini dia manis kalian yang dikaitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, bab masalah makanan. Itu soal hanya bisa menjelaskan ilmu ini 0,01%. Masalah bagian ini tidak selesai, Pak Ustaz. Balik kita bagi. Karena orang kepada Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul, ya, kenapa bagi arah? Kenapa bagi arah Syekh Muhammad Abdul? Kata Syekh Muhammad Abdul, tolong kau ambil ayam jantan 2 ekor, ayam betina 1 ekor. Apa mungkin ayam kau bagi? Ambil aja lah. Diambillah ayam jantan 2 ekor. Diambil ayam betina 1 ekor. Dimasukkan dalam satu kandang. Belalah ayam jantan ini sampai tetes darah penghabisan. Apa kata ayam ini? Lebih baik mata daripada itu saya tidak makan. Belalah ayam jantan sama ayam jantan untuk merebutkan ayam betina. Di sebelah kandang dimasukkan dua bagi jantan dengan satu bagi betina. Tak ada orang untuk lain, tiga atau dua. Dulu ada guru saya, waktu masih sekolah di Madrasah Mu'allimin Al-Wasliyah Medan. Ingat betul saya menjelaskan, sudah meninggal. Namanya Ustaz Hafiz Yazid, sahabat dari Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Abdullah Hasan Bela di Mustafawiyah Kubah. Apa kata dia? Murid-murid sekalian, ya Tuan Guru, jangan kalian makan anjing. Apa ini? Karena berpengaruh makanan ini terhadap sifat. Kenapa begitu? Kita kalau di medsos, teng-teng. Kabin juga dengan kesel kabin. Teng-teng. Pasti lari kan? Kalau anjing tidak, teng-teng. Kenapa begitu? Yang sering paham. Nanti sebelum mengamal dia itu, kita dipokinya. Jadi nanti dilaporkan sering. Laporan yang lama jadi mencabut. Begitulah pengaruh makanan. Makanya diharapkan makan yang kotor-kotor. Wa'alaikum al-khaba'is. Diharapkan bagi kamu makan yang kotor-kotor, yang menjijikan. Karena faktor makanan berpengaruh kepada kepribadi. Ya. Maka kita harap memakan binatang buas. Ada binatang buas di mana kalau misal? Mana ada? Yang kuku tajam tak boleh, yang tarik tak boleh. Supaya apa? Supaya jangan cakar-cakar. Ini dimakan kucing darah. Mana bisa? Mencakarnya boleh. Semua yang berkaki lipat halal dimakan, kecuali meja. Itu bukan yang keras. Semua yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api. Itu pun karena besi. Bisa. Kita ada aturannya. Halal lifestyle. Selesai makanan. Kenapa makanan yang bisa bahas dulu? Karena di antara sebab tidak dikabulkannya doa, karena makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidahnya yang makan haram. Yang berdoa ini lidah. Rabbana atina. Yang makan haram, lidah. Apakah mungkin Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram? Dipakai juga lidah. Mana bisa? Kecuali lidahnya dua. Satu untuk makan haram, satu untuk doa. Masuk doa lah ya. Pas giliran makan, kabutkan gitu. Jangan makan haram. Ada yang berdoa pagi, petang, siang, dan malam. Ya, ya, ya Allah. Doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Empat soal. Makan haram. Makannya haram. Mangga suhu haram. Mikmahnya haram. Masuk suhu haram. Mikmahnya haram. Mangga suhu haram. Pakaiannya haram. Waktu dia doa disebabkan makanan haram. Maka makanannya halal. Teh manis halal. Air halal. Ada tertulis label halal. Tidak ada. Ada label halal. BPOM, Badan Pengawas Makanan, obat, bekerjasama dengan Kementerian Agama.
zatnya halal, zatnya halal, tapi dibeli dengan uang haram. Kenapa duitnya haram? Riba. Kenapa bisa duitnya riba? Karena menabung di bank konvensional, alihkanlah ke bank Riau Kepri Syariah. Siap? Mau masuk iklannya 30 menit. Makan binatang yang haram, insya Allah rakyat masyarakat dari balai karimun sudah bersih, tidak ada lagi makan binatang yang haram. Tapi makan riba. Hari apa lagi? Hari Jumat. Baik, buka apa dulu? Buka. Kalau siap betul-betul mau pindah, mau tobat, mau hijrah dari makan haram, hari ini juga, nanti jam 8 langsung ke bank, tarik semua uang, pindahkan ke bank Rio Cap misalnya. Siap? Ustaz Somad itu ngomongnya adalah syariah bang syariah. Ustaz sendiri nanggungnya gimana? Bang syariah. Jadi bang syariah, alhamdulillah gaji itu ditransfer melalui bank konvensional. Siang malam berdoa ya Allah, aku ceramah aja masyarakat halal, tapi gaji itu ditransfer dari bank konvensional. Alhamdulillah beralih transfer uang Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, gaji dosennya ditransfer melalui BRI Syariah. Kenapa tidak pakai BRI Syariah? Mana kita lah? BRI Syariah dulu waktu dosen, sekarang tak jadi dosen lagi. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi pusat dosen terbang. Apa maksudnya? Lebih banyak terbang daripada ikan. Terbang ke Durai, terbang ke Guru, terbang ke Karimun, nanti terbang ke Batam, besok terbang ke Anambas, lama-lama baru mendarat, masuk ke Jakarta. Ya jemaah, kita sejati-sejati yang lahat, yang lahat, ya kita awal pula. Maksudnya tunjukkanlah ekspresi sendiri. Oke, kita ulang sekali. Terbang ke Guru, terbang ke Karimun, terbang ke Batam, terbang ke Anambas, lama-lama terbang ke yang lahat. Apa lu tuh yang buat? Tapi yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan sudah, cara mencari nafkah ini juga mesti diluruskan. Kalau tidak, kita akan makan yang halal, makan halal. Na'udzubillah. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, nanti bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kata orang Jawa, pesampe. Kata orang Melayu, pesapu. Orang Karim, apa itu? Pesapu itu. Pesapu yang menyapu. Pesapu hantu. Oleh sebab itu nanti nampak ayat-ayat bangkit dari kubur, macam orang kerasukan setan. Gara-gara apa? Gara-gara makan riba. Anak kecil, otaknya masih terang, hatinya masih bersih, kotor, gelap otaknya, gelap hatinya. Kalau Ustaz menceramai bapak-bapak, jangan kasih anak ini makan haram, jangan kasih anak ini makan subhat, jangan kasih makan anak haram. Ustaz Salman, menjadi yang haram aja banyak, apalagi yang halal. Ada orang ngomong begini, ini orang begini, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dikasih Allah hidayah dalam hatinya, insyaallah. Na'alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi maghma'anna qabli. Aku tahu, kata Imam Al-Fasal Al-Fasuli, rezekiku sudah ditetapkan Allah, maka kalau sudah ditetapkan Allah, tidak ada yang bisa merubahnya kecuali dosa. Sebetulnya pagi ini bapak sudah ditetapkan Allah, ini rezeki kau halal, tapi karena niat buruk dosa hilang yang halal itu, bukan karena Allah tapi karena perbuatan kita. Maka berusahalah kerja yang halal. Keluar dari masjid, keluar dari masjid doanya minta rezeki yang halal. Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku rezeki yang halal. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Makan halal sudah, makanan halal yang kedua
nikmati hari-harimu. Betul. Tapi dalam mazhab Syafi'i, aurat baina surrati wa rukbah, dari pusat sampai ke lutut. Lutut ditutup. Dari pusat sampai ke lutut itu maksudnya dari pusat ke lutut ditutup. Banyak juga orang sekarang pusat ditutup, lutut ditutup. Yang lain dibuka. Ada pun perempuan yang ketiga tentang pakaian halal. Perempuan memakai pakaian halal ya. Thank you.
Alhamdulillah. Bapak-bapak yang berdagang, yang berniaga, yang berdagang di pasar, yang berniaga, yang berbisnis, hati-hati masalah timbangan nih Pak. Bayangkan kalau suatu hari kurang satu on, yang belanja satu orang, yang belanja lima orang, satu on, satu on, satu on, satu on, satu on, setengah kilo, satu bulan. Berapa itu? Banyak loh. Memang kalau belum sarapan nih banyak itu. Nah, baik-baik ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa orang antar promo? Tak tahu lagi mana halal, mana haram, mana putih, mana hitam, mana merah, mana lurus. Antar promo, riba sudah di pantai saja. Tak tahu lagi mana halal, mana haram. Gara-gara hawa nafsu, ingin kaya cepat, ingin cepat kaya. Akhirnya segala cara ditempuh. Sudah curang di tangan tak juga kaya. Sudah di pantai yang haram tak juga kaya. Daging kambing dicampur dengan anjing, daging babi tak juga kaya. Akhirnya paksa miara tuyul. Miara tuyul tak juga kaya. Karena tuyul pasal buku pikul banyak lagi. Akhirnya cari anak tuyul yang tinggi sikit. Namanya penggalian. Apa yang mau dicari hidup ini? Sementara kita mencari hidup ini, ilahi anta maksudi waliroka matlumi. Yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita jaga yang halal, makanan kita halal, pakaian anak menantu kita halal, cara mencari nafkah juga halal, hotelnya juga halal, kehidupannya juga halal, politiknya halal. Apa yang maksudnya politik halal? Pilihlah wakil-wakil rakyat yang peduli kepada APBD. Ada sebagian APBD dipakai untuk tunjangan kepada penggaji kubur, ada APBD dipakai untuk guru MDA, ada APBD dipakai untuk insentif para ustaz-ustaz yang masuk ke pedalaman membawakan dakwah Islam ke pulau-pulau. Setuju atau tidak setuju? Pilih pemimpin yang peduli kepada sholat berjamaah, yang peduli kepada anak-anak muda. Alhamdulillah, subuh ini dari hotel ke masjid, saya dijemput anak-anak muda. Kalau yang dijemput orang tua pakai mobil, kalau anak muda dijemput pakai motor. Tertulis di belakang, baik ke subuh. Saya tertulisnya dijemput anak muda di trauma, karena dulu pernah dijemputnya tak sampai-sampai. Sampai di tempat ceramah buku juga. Jadi dia trauma, rupanya mereka tahu. Nah, kata Ustaz, apalah nyawa kali, aku tahu juga tadi. Rupanya, wakai kata di motor. Apa mereka? Macam mesin pokok. Bangga kita dijemput anak-anak muda. Nanti di-upload di internet, ditanya orang, itu di mana Pak Ustaz? Tanya Balai Karimun. Anak-anak Karimun itu soal subuhnya Pak Ustaz. Mantap, kalian kalau mau cari menantu, datang ke Balai Karimun. Ke pasarnya tak laku juga kan. Enggak, rasanya semua yang halal lagi dikaji. Kalau belum kurang juga, nanti mengaji. Mengaji jangan cuma tablik apa. Datang ke guru, datang ke masjid, datang ke pesantren Tuan Guru, datang ikut pengajian maghrib, datang Senin sampai Isya, maghrib sampai Isya, Senin, fikih, Selasa, akidah, Rabu, tafsir, Kamis, tak ada pengajian, diri Yasin, malam Jumat. Pengajian-pengajian kita mesti ikuti terus. Kalau mau selamat punya acara, ini godaannya luar biasa ini. Apalagi di Karimun ini, dekat dengan negeri luar, kita di negeri terluar, datang muda, sabu-sabu lewat melalui sini, narkoba lewat melalui sini, harganya murah. Tahu gak usah. Salam dari komunitas GCM Karimun. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya jika seorang itu melakukan maksiat dan dia tahu bahwa maksiat itu haram, fasik? Mulutnya berkata asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya tidak berkata, maka dia munafik. Lain di bibir, lain di hati. Judul lagu. Ada lagunya di bibir, kalau di musik ini sekali, kalau di dalam lapak saya nyanyi. Lain di mulut, lain di hati, munafik. Orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak mau beramal, maka dia fasik. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasik. Maka orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu itu haram, dibuatnya juga, dibuatnya juga fasik, 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 fasik.
tobat. Balik dari segi mandi tobat. Mandi tobat itu cuma anak kosa, macam mandi wajib. Mandi wajib itu cuma anak kosa. Tak tahu mandi wajib, mana atau gimana? Basah semua, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau mandi wajib ini mana yang dibuat basah kosa? Terserah. Kalau kosa itu kaki duluan. Istighfarnya 100 kali sehari semalam. Kita istighfar tiga kali. Halo? Tidak. Ustaz Abdul Somad, saya nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mohon bantuan Ustaz untuk menyampaikan sedikit tentang zakat profesi. Jangan sedikit, banyak. Zakat yang paling tinggi pendapatannya selama saya berceramah, penduduknya 175.000. Penduduknya 175.000. Zakatnya 18 miliar. Banyak apa sih? 18 miliar juga kita belikan cincau. Oh, gembok kita. Benar nakir. Rakyatnya cuma 175.000, tapi zakatnya 18 miliar. Namanya Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sukunya Bugis, mayoritas Bugis, orang kaya Bugis. 18 miliar zakat. Saya tanya Tuan Guru, Tuan Guru, bagaimana bisa masyarakat ini bisa zakat 18 miliar? Ada teladan. Jangan kita menyuruh orang lain. Setelah itu rakyat ini sadarkan, bayar zakat, tolong pakai miskin ini, anda ini keluarkan zakat, gaji 2,5%. Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi dari Al Azhar Mesir, dari tahun 1971 sampai 1985, pulang dari Al Azhar, ketua Basnas. Ini yang paling banyak zakat ini dari PNS, dari guru, dari pegawai, habis itu baru petani, nelayan, bisnismen, pembayar zakat. 85 gram emas. 85 gram emas kalau sekarang 42.500 dibagi 12. Kalau begitu satu bulan 3,6. Siapa saja yang berpendapatan 3,6 maka kemudian dipotong 2,5%. Tapi Ustaz, kata Profesor Dr. Farid Wajdi yang alumni Azhar ini, Ustaz Somad, sehebat apapun kita menyampaikan zakat, kalau tidak ada motivasi dari pejabat, bupati, DPR, omong kosong, ceramah tak laku kok Ustaz, bukti pulut kita, bayar zakat, naik ke atas mimbar, bayar zakat. Jangan tidur. Tapi bupati tak perlu dia berteriak, pelan aja, bayar zakat ya. Kalau kami tak mau apa, ya, siap-siap lah ya. diambil dari orang kaya di negeri itu diberikan kepada
masjid di negeri ini. Jadi maka kita rimut bertakat di kampung. Apa maksudnya ini, bro? Pak Ustaz, di kampung saya banyak orang susah. Pakai prosentasi lah, 75% di Karimun, yang 25% di kampung halaman. Jangan kau bawa semua di kampung, habis itu kau jadi makan ke sini, isinya ada pakai miskin. Makanya bayar zakat itu ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Seperti itu terus. Waktu saya sosialisasi di Kampar, Kabupaten Kampar Riau, bayarlah zakat ke Basnas. Datang satu dua bapak. Pak Ustaz, kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya tak dapat, keluarga saya tak dapat, orang kampung saya tak dapat, maka saya tak mau bayar ke Basnas. Kebetulan orang Basnas ada di situ. Anda ketua Basnas, Pak Basnas, tolong jelaskan. Ditanya, NT berapa kasih keluarga zakat? 500 ribu. Serahkan harta NT ke Basnas, kami kasih 1 juta. Jadi aku. Makanya kita buat data, saya mau bayar ke Basnas, tapi saya selama ini ada tanggungan. Insyaallah bersatu kita lebih besar. Zakat di sana satu lidi, satu batang lidi, apa bisa dibuat? Tapi kalau satu lidi yang besar, maka insyaallah jangankan fakir miskin, semuanya akan hilang. Seperti yang pernah dilakukan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari sana Yaman ke Darul Baitullah Maroko, 8 negara, berjalan kaki dari sana Yaman ke Darul Baitullah dari Asia ke Afrika, dan ada pakai miskin dengan apa? Dengan segenggam kekuasaan Basnas, ditopang dengan perda, peraturan daerah yang dibuat DPR, disupport oleh bupati kepala daerah, ahli ulama menebarkan yang men-share melalui ceramah dan khutbah. Selamatlah negeri ini daripada kristenisasi, daripada rentenir, daripada riba. Kenapa? Tertolonglah dengan ekonomi umat dengan zakat. Apa hukumnya seorang ikhwan dan seorang akhwat saling chat dengan tujuan ta'aruf? Ta'aruf itu 4 orang, ada laki-laki didampingi keluarga laki-laki, ada perempuan didampingi keluarga perempuan. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Lalu kemudian ditanyanya, mau kau nikah sama dia? Kau tengok dulu mukanya ya Ustaz. Kemarin kau tengok waktu keluar dari masjid, waktu di Karimun itu putih, rupanya matahari belum terbit. Tak jadi ya Pak Ustaz? Batal. Pas dilihatnya cocok, sempurna, putihnya sesuai Pak Ustaz, rupanya pas senyum gigi berkawan, tak jadi, batal. Sesuai kata Nabi SAW, pandanglah wajahnya. Kenapa? Diadnahu ajran, karena itu lebih menguatkan hati untuk menikahinya. Yang ditengok itu dua saja, wajah sama tapak tangan. Apa guna tapak tangan ditengok pada zaman Nabi? Karena dengan tapak tangan itu bisa diketahui apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba saya. Kalau hamba saya, kasar tangannya, siap kau tidak menerimanya. Oleh sebab itu kalau sudah siap, istiqarah maqama man istaqara wa manama man istaqara, tidak akan sia-sia orang yang istiqarah dan tidak akan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain. Fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah, bukan melalui chat. Chat kedua, pertama tanya nama, lama-lama kirim foto, lama-lama tak apa-apa dia buat, lama-lama berjanji. 6 cara setan menggoda. Bagaimana yang pertama? Panasratul, pandangan mata. Yang kedua, fasara, fabutisamu, senyuman. Setelah nengok, senyum. Yang ketiga, fasaramu, sehelo, ahmed. Yang keempat, fakaramu, apa kabar. Yang kelima, famawidun, janjian. Yang keenam, fadikawun, pertemuan. Kalau sudah bertemu, tak ada apa terjadi yang lain terjadi. Mudah-mudahan terpelihara anak-anak kita ini dari pergaulan bebas. Siapa yang kontrolnya? Orang tua. Anak-anak muda ini nakal, luar biasa. Kalau datang anak muda pakai mobil, langsung akan bawa. Saya bawa ya Pak, bawa, 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 bawa. Tapi belum jam 12 Pak, ajak subuh tak bawa. Semoga Ustaz diberikan umur panjang yang berkah. Amin. Saya mohon izin.
kekritisan, terutama masalah zikir. Boleh ya Pak Ustaz, mantap. Ceramah-ceramah ini kalau bisa anak-anak muda kalian tulis ulang balik. Habis itu kalian share, buatkan grup WhatsApp, kumpulan ceramah Ustaz Somad dalam bentuk tulisan. Grup FB, kumpulan ceramah Al-Mukarram Fulan, Ustaz kami, akhirin semua. Karena banyak orang tak mau mendengar, mau membaca. Banyak orang tak khusus membaca, mau mendengar. Ada orang tak fokus baca, tak fokus dengar, yang mau nengok. Ada orang fokusnya nengok, tapi tak mau dengar. Ada orang fokusnya dengar, tak mau nengok, MP3. Ada orang tak fokus dengar, mau nengok, MP4. Tak mau dengar, tak mau nengok, tulisan. Tulisan tak mau, nengok tak mau, dengar tak mau, campain kau. Saya simpan di deposito. Ada bunganya. Sedangkan bunganya tak boleh diambil. Jadi uang yang kita dapatkan itu sebagusnya kemana Pak Ustaz? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Diterjemahkan dalam buku namanya Fatwa Mu'asirah, Fatwa-fatwa kontemporer. Menabung di bank konvensional. Karena di kampung dia tak ada bank di OKP Syariah. Terpaksa menabung di bank konvensional. Karena kalau diletakkan di bawah pantai, hilang. Saya khawatir kalau diletakkan di bawah pantai Pak Ustaz. Kau buat pencuri, tidak. Jadi sampai kau takut bini saya. Bang, duit apa nih bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusembunyikan kau dapat juga. Jadi duit tadi terpaksa lah diletakkannya di bank konvensional. Tentu ada bunganya. Apa hukum mengambil bunganya itu? Kalau gitu dicampakkan ke laut. Kemaslahatan umum. Apa itu? Masjid, fakir miskin, anak yatim, panti jompo, pondok pesantren. Tapi ada juga pondok pesantren yang tak mau menerima duit ini. Karena katanya subhan, diantaranya pondok pesantren tahfiz Quran Buya Yahya. Itu dia yang tahu duit-duit yang dari bank jangan. Aku tak mau anak murid ini gelap otaknya. Tak bisa cuman kalau Quran gelap. Asal itu yang Quran itu gelap. Gara-gara ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Saya Abdul Somad, fakir ilmu, tak ada ilmu. Saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa ulama saja. Saya baca, saya sampaikan, saya dengar, saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dari hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan kaji kita subuh ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hasbihi wa qul liya ayyuhal salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mohon keberkahan doa dari Al-Mukarram dan Guru Syekh Abdul Wahab Sabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فسبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.